الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi inni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati idni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa negeri ini dibangun dengan dua situs, yang pertama menggunakan kurikulum bumi dan kedua menggunakan kurikulum langit. Para ulama-ulama zaman dahulu sering meninggalkan penanya, sering meninggalkan suraunya menuju ke medan perjuangan, meninggalkan pulpennya menuju mengangkat senjata melawan siapapun yang mengganggu negeri ini, termasuk penjajah. Untuk itu, sesungguhnya negeri ini adalah hasil perjuangan para ulama-ulama kita. Bila seseorang tidak terima terhadap apa yang saya sampaikan, silakan sensus kuburan. Kuburan para pahlawan mana yang terbanyak, para santri atau yang bukan santri? Maka di situ bisa tergambarkan betapa negeri ini sesungguhnya ditirakati oleh para ulama-ulama kita. Spesial dalam hal ini, dunia mengatakan dan memaklumi peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng ini, yang sangat sensitif terhadap hal yang kemungkaran. Ada seorang kiai yang uzlah, tidak mau terlibat dalam kegiatan sosial. Mungkin karena pemikiran sufisnya yang dipengaruhi oleh paham-paham lain, sehingga masuklah iblis. Dia mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau berjumpa dengan umat. Alasannya, umat itu sudah berkepala anjing, berkepala babi dan lain-lain. Dia khawatir tertular dan tidak bisa berkiprah di tengah-tengah dakwah umat. Hadratus Syekh dengar lalu mendatangi kiai itu dan mengatakan, keluarlah. Dia tidak mau. Beritahu kalau yang datang itu Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng. Kalau mau enggak mau keluar, tak dobrak kamarmu. Lalu kiai itu keluar, dinasehati banyak-banyak.
Bukan begitu caranya menjadi orang soleh. Bukan begitu cara menjadi kekasih Allah yang hanya komunikasi dengan situs langit saja. Justru yang terkait dengan kerja sosial, keumatan, kemasyarakatan itu yang terbanyak. Lalu Kiai Sufi ini sadar. Hadrotu Syekh menulis beberapa poin tentang itu. Kitab yang ditulis oleh beliau tentang tradisi maulid Nabi dengan isian orkesan dan lain-lain, itu pun ditegur. Ditegur, janganlah mencampur penghormatan terhadap Hadratul Rasul dengan jenis-jenis kemaksiatan begitu. Lahirlah kitab At-Tanbihatul Wajibat Lima Yasna'ul Maulida Bil Mungkarat. Walhasil, refleksi Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari ini terhadap hal yang mungkar itu sangat sensitif dan betul-betul tepat. Dalam sebuah studi, sesungguhnya pemikiran Hadratul Syekh di dalam Al-Amr bil Ma'ruf, Al-Amr bil Ma'ruf dan An-Nahyu anil Munkar itu besar mana timbang-timbang yang menurut teori Joachim Wah, ada pendekatan kepada Allah itu menggunakan misterium tremendum dan ada misterium fascinus. Allah didekati dengan maha menakutkan yang menyiksa sehingga orang menjadi tertunduk di hadapannya, dan ada pendekatan ke Allah itu dari pendekatan sifat rahmahnya, maka yang diharap itu rahmat Tuhan. Ternyata Hadratul Syekh sepertinya kecenderungan terhadap An-Nahyu Anil Munkar ini lebih tinggi, sensitif banget. Dari yang paling gede seperti penjajahan sampai yang sekecil-kecil itu, rasanya kearifan beliau, kehebatan beliau membaca firman suci yang menemukan bahwa ternyata seluruh ciptaan Allah termasuk yang serem-serem dan yang menakutkan itu tunduk bertasbih di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdi. Petir pun bertasbih di hadapan Allah dengan memuji kebesaran Tuhan bihamdi. Untuk itu, kenapa sih? Percontohan terhadap bertasbih tunduk kepada Allah menggunakan ra'du. Ternyata menurut dunia ilmu, panas petir itu bisa 27.000 derajat Celcius panasnya. Sedangkan api cuma berapa? Bodok banyu itu 100 derajat. Ini 27.000. Panas yang ditimbulkan petir itu 5 kali dibanding permukaan matahari. Bisa dari segi tegangan voltase itu bisa 100 juta sampai 1 miliar. Oleh Hadratul Syekh difahami makhluk yang sangat mengerikan seperti itu menunjukkan bahwa neraka itu betul-betul panas. Apalagi di neraka. Maka sifat kehati-hatian Hadratul Syekh dengan mungkarat itu sangat hebat. Ya, sekarang apa yang bisa kita petik di dalam sikap Hadratul Syekh ini? Bahwa pemilu sudah selesai kemarin. Tidak ada 01, tidak ada 02 hari ini, tidak ada 03. Yang ada itu 00. Kita berbaik-baik. Perkara berikutnya
perjuangan dan lain-lain itu fa innama hisabu 'ala Allah. Itu urusan kita serahkan kepada Allah. Untuk itu menurut fikih di dalam hak manusia itu ada hakullah dan hak Adam. Kecurangan-kecurangan itu semuanya menjadi hak Adam. Memang kitab fikih tidak menunjuk apakah suara di dalam pemilu itu hakullah atau hak Adam. Hak Adam. Saya sudah musyawarah dengan lebih dari satu kiai. Semua mengatakan suara di dalam pemilu itu hak Adam, hak Adami. Jika ini hak Adami, maka kenapa sih para kiai-kiai yang ngerti fikih, yang membaca kitab itu tidak berfatwa bahwa suara itu hak Adam? Jika ada orang yang mendzalimi terhadap suara, maka dia tidak bisa diampuni dosanya kecuali minta ridhonya suara yang didzalimi tadi. Bahsul masail banyak, tetapi kenapa tidak ada yang melanjutkan seperti ini? Karena itu perjuangan yang ditampilkan oleh Hadratus Syekh dalam At-Tanbihatul Wajibat dan lain-lain, mestinya para ulama kita itu melihat dengan tegas adakah kemungkaran-kemungkaran. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran, ya berfatwahlah para kiai-kiai itu, berfatwahlah nahi mungkar, berfatwalah, bukan diam. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idzuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ada sebuah perkampungan yang menurut keputusan Tuhan, perkampungan ini bejat dan pasti akan dihabisi, dihancurkan oleh Tuhan. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kemudian ada orang saleh. Ada orang saleh yang datang di perkampungan itu dan mengajak mereka arruju ilal haq. Mengajak mereka bertaubat, mengajak mereka beristighfar. Karena seorang saleh ini mengajak kampung yang pasti dihancurkan oleh Tuhan, maka temannya yang lain menegur, "Yai, percuma hai kiai, sampean lapo ngandan-ngandani ngono iku. Toh gak urung-urungane bangsa itu, negeri itu akan dihancurkan oleh Allah kelak ini sebentar lagi." Apa jawab kiai ini? Seperti yang di apa ini yang diungkap oleh Al-Qur'an. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Saya menyampaikan ini, saya tidak peduli diterima atau tidak. Saya menyampaikan ini di hadapan mereka sekedar ma'dziratan. Besok akan saya jadikan alasan di hadapan Tuhan bahwa saya sudah menyampaikan, sudah mengajak pertobatan ke mereka. Ma'dziratan ila rabbi. Sabarruh dalam injuritaim, dalam persekian detik, la'allahum yarji'un, mereka menjadi sadar. Jadi mohon maaf, sebagai santri Tebu Ireng, pewaris Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh mingkem, tidak boleh membisu saat ada kemungkaran yang nampak jelas di hadapan matanya. Tidak bisa, tidak boleh. Oleh Al-Quran, oleh ajaran hadratnya, tidak boleh. Seperti yang dilansir oleh ayat tadi itu, saya baleni manek. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idzuna qauman
Mas alar gawe sampean 5 tahun. Jawabnya ma'dziratan. Untuk itu tugas menyampaikan itu mutlak. Mutlak. Tentukan posisi Anda di dalam di hadapan Allah. Saya sudah menyampaikan. Dalam sekecil apapun kita harus terlibat sebagai juru bicara Tuhan. Kita harus terlibat menjadi juru bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim. Malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada wa kafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Sama rabbika bidzalamil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim. Wa nafa'ana bi wa iyyakum min ayatil hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.